Pepes ikan adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang terbuat dari ikan yang dibumbui dengan rempah-rempah dan dibungkus dalam daun pisang atau daun kelapa yang kemudian dipanggang atau dikukus. Cara memasak pepes ikan ini cukup mudah, namun memerlukan teknik yang tepat untuk mencapai hasil yang lezat. Biasanya, ikan yang digunakan untuk membuat pepes ikan adalah ikan segar seperti ikan mas, ikan mujair, ikan nila, atau ikan kakap. Ikan tersebut kemudian dibersihkan, dibuang isi perutnya, dan dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ikan dibumbui dengan bumbu halus seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kemiri, cabai, dan daun jeruk. Setelah ikan dibumbui, ikan tersebut dibungkus dalam daun pisang atau daun kelapa dan dikukus atau dipanggang sampai matang. Proses pembungkusan dengan daun tersebut membuat aroma dan rasa bumbu semakin meresap ke dalam ikan, sehingga hasilnya sangat lezat. Pepes ikan biasanya disajikan dengan nasi hangat dan sambal atau lalapan. Hidangan ini cocok disantap sebagai menu utama atau sebagai lauk saat makan bersama keluarga atau teman-teman. Pepes ikan juga sangat populer di Indonesia karena selain enak, juga memiliki nilai gizi yang baik karena ikan yang digunakan mengandung banyak protein dan nutrisi penting lainnya.